harus memilih satu ya. Nanti Kang Komar mulai penjajakan sama dia. Tapi jadi kan jalan-jalannya ke Paris? Jadi. Ke Paris? Iya, tapi Kang Komar harus memilih dulu. Kang Komar udah ada uangnya, honornya. Kan tadi ngomong dari sini, kata kalau habis ini dapat milik jalan-jalan. Oh, di endorse? Iya, di endorse. Kang Komar bisa ngerasakan siapa yang getaran cintanya paling kuat. Nah. Boleh satu dipegang tangan kiri, satu dipegang tangan kanan. Nah. Coba Kang Komar rasain. Dua-duanya getarannya tinggi. Cuma Kang Komar yang bergetar. Pegangan mana yang paling terasa nyaman? Pegangan mana yang di bikin sini panas? Di sini dingin, menyejukkan hati. Di sini panas, ada kipas nggak? Iya. Berarti cintanya membara. Jadi yang mana maunya yang mana? Jadi yang mana tuh? Kalau kita gitu. Suruh pilih sekarang, Kang Komar, tentukan pilihan. Pegang aku salah. Pilih. Kalau yang ini apa ini? Gila sama yang ini enggak katanya. Oke lah, aku hanya memilih kamu. Jadi? Ngeledek. Lu kecil, lu jangan becah, lu ngeledekin lu. Dek, lu kan ada yang ngeledekin. Lu kan gak punya kresek, Dek. Maju. Macam-macam. Mana irung? Ini Kang. Mana itu? Gini. Ini Kang. Telinga. Ini Kang. Duduk. Ini Kang. Udah bangun lagi. Kenapa? Kenapa Kang Komar pilih Nabila? Coba aja. Kenapa? Yang pertama tangannya kan apa dingin gitu. Udah gitu dia penyayang. Gitu. Kalau penyayang pasti ngasih makan. Oh iya benar. Emang gitu. Nabila tuh penyayang binatang, makanya sayang banget ya. Emangnya Nabila punya kucing di rumah? Karena ini mesti dengar kalau ke Komar bukannya penyayang binatang. Bukan apa gitu, ya? Enggak. Nabila emang penyayang binatang, dia miara kucing, burung. Oh gitu. Bukan Kang Nabila, Komarnya. Kang. Saya juga suka binatang. Seperti yang ini, gitu. Kok ke saya? Bukan ke sana. Oh, Kang, kalau dibandingin sama Bebep gimana, Kang? Jauh nggak? Udah gak usah sebut sama Bebep lagi. Udah deh Kang, saya mau pulang langsung. Sabar dulu. Ya kan Komar pilih. Kalau Kang Komar kawin sama Nabila, set. Punya anak bayi mungil cantik. Coba sama Bebep ngelahirin ember bangunan. Pasti jadinya begini ya. Kalau sama Bebe punya anak gendongnya gimana? Gendongnya gimana? Gimana? Tadi gini. Kang Komar, berumah tangga sama Bebe, anaknya lahir, gendongnya gimana? Tadi gini. Kang Komar, tadi katanya kalau ada Bebe mau diapain? Mau diapain? Mau dibeliin bakso. Oh, bohong. Terus mau ngajak jalan ke Paris. Kang Komar, tadi kata katanya Bebek sama ini cantikan mana Kang Komar? Bebek kemana-mana. Katanya gini. Kang Komar, ntar kalau ada Bebek gimana? Acem belum aja kali. Acem gitu. Aku lu. Lu ada bini gua begitu loh. Awas lu, tolong. Papa, bukannya nyari duit, malah kesini, ngapain ini? Lagi Billy, dia lagi nyari pengganti buat Bebe. Iya. Papa kan dari sana dipanggil tadi ke sini. Di sini nih ada kerjaan kalau mau ya Papa kerja. Katanya Kang Komar gini, saya mah udah males syuting Bebe pensiun, katanya gitu. Papa, Bebe katanya mau cari Bebe baru, Bebe yang lama mau dibuang aja katanya.
Memang. Jangan, jangan kayak gitu deh. Dengerin dulu. Jangan, ini, tapi gak mau dengerin. Ini bohong semua. Bebek, jangan percaya sama aku. Jangan percaya sama aku, Musri. Tadi sahabat Tasya ada yang janji kalau udah dipilih bakalan ngedate bareng. Iya, jangan nyatain, videoin. Kang Omar, coba. Kang Omar berarti coba pegang Bebek. Yakin coba, yang ini gak mau? Ini mau gak? Siapa nih? Halusan siapa nih? Coba Kang Omar, yakin gak mau yang ini? Mau. Bilang cinta. Emang tadi, Bebek tadi pamit siapa dari rumah? Tadi, papa teh ngomong. Bebek, papa mau kerja dulu. Emang gitu. Tapi ini ngapain di sini tuh? Jangan-jangan Bebek baru ngapain. Pegang tangannya. Ini satu nih. Ini pegang. Dah, pilih yang mana? Pilih yang mana?